Nak buat lah Semi ni. Hei, engkau ni daripada tadi menangis ke kenapa? Kenapa? Dah 9 minggu bang. Orang expect saya terlalu tinggi. Saya stres. 9 minggu nak stres. Kita orang ni 9 tahun orang kecam. Elok je. Hei Nami, kau dengar sini baik-baik eh. Penonton tu dia ada pendapat dia orang. Tapi dia nampak kau 4-5 minit kat atas betas kan. Dia nampak kau menangis 4-5 hari kat belakang. Tak. Ha? Dia tahu kau tak tidur 4-5 pagi. Tak. Habis tu kau nak takut apa? Kau ni. Dah dapat idea ke? Aku nak buat kes pasal duit. Kes duit? Bukan. Aku mau bagi Datuk Awi. Astaghfirullahaladzim. Kau ni kenapa pula? Kau mau masuk final atau tidak? Nak, tapi bukan. Jangan, Sat. Kau nampak tak kawasan larangan? Tiada. Hei. Bang, macam mana bang? Kau jangan ikut perangai setan. Takut je nak ikut. Ha? Kau jangan ikut perangai dia. Datuk. Aduh, Datuk. Aduh. Ha. Macam. Dah kena swing ke apa? Tak kena. Ha? Kena tumbuk. Ha? Ha. Datuk Awi elok-elok seorang-seorang kat dalam kau kacau buat apa? Ha? Dia bukan seorang, dia berdua. Eh, dengan siapa? Dia dengan Iqbal. Ha? Takkanlah pun. Santa buat lagu baru tak? Datuk Awi Iqbal. Ikui. Nama duet Ikui. Hei, dah lah kau dengar sini ya. Kita ni dengan kawan-kawan kita semua ada niat tau nak pergi final. Tapi aku nak beritahu kau, kita orang lebih rela kalah daripada menang cara kotor macam ni, kau tahu tak? Tak, hilanglah respect saya kat bang. Apa ada ni? Dah, okey dah. Sekarang ni kita cari idea, kita buat cerita, jom. Okey, jom buat lagu. Aku nak pergi bilik Najib sekejap. La ilaha illallah, tak siap. Abang yang cakap. Tak salah mencuba kan? Eh? Abang okey? Sakit, dia tumbuk begini. Padanlah muka. Siapa suruh kacau Datuk Awi? Ah, kenapa ada orang lain dalam bilik saya Apa yang bunyi mendesah je tu? Abang Najib tengah bersiap. Dia tak pakai. Itu yang aku pelik, baju tak pakai, topi dengan spek dah pakai. Macam mana dia sarung? Dah sebaik dia tak perasan muka tau. Sekarang ni kita pergi cari, kita buat cerita kita. Sekejap, saya nak kencing sekejap boleh tak? Boleh. Jom kita buat. Hei, Atas kat sana. Kau nak pergi mana? Tak salah mencuba kan? Kau tengok budak ni dah pandai. Engkau lah ni ajar. Kau yang ajar, bukan aku. Sebab saya lagi. Macam-macam lah dalam bilik juri kita. Bilik siapa? Salihah. Alip Sukri kat dalam. Alamak. Kau tengok budak ni dah pandai. Engkau lah ni ajar. Kau yang ajar, bukan aku. Sebab saya lagi. Macam-macam lah dalam bilik juri kita. Bilik siapa? Salihah. Alip Sukri kat dalam. Alamak. Macam-macamnya orang. Kenapa eh? Tata ni nak buat lagu untuk Salihah tak? Takkanlah pun. Kenapa? Mana dah tahu? Tak, dah. Sekarang ni kita kena cari cerita. Aku perasan lagu kita kena ngam dengan cerita tu. Kita kena nyanyi lagu yang juri suka. Kalau juri suka, tidak semestinya kita punya penonton. Kalau penonton suka, tak semestinya juri suka. Kalau begitu, aku tahu apa lagu Datuk Awi suka. Kita pun tahu. Datuk Awi rock. Rock. Salah. Habis tu? Habis tu? Kau tengok ni. Bersama semua RIP PRS, kami menari menyanyi menghiburkan hati. Kamu gembira, yo. Dengan image kami, kami yakin ini terbaik dari politisi. Kami rapat politisi. Sudah. Apa ni? Datuk Awi pandai rap. Apa ni? Dia rap apa tu? Aku tidak faham apa dia rap. Dah. Okey. Apa kita lock. Datuk Awi suka rap. Betul? Salihah. Siapa yang masuk bilik dia? Alif Syukri. Minggu lepas ada orang nyanyi lagu Mawi, bukan main mengekek Siti Salihah gelap. Apa kan? Apa itu? Nak lagu takkan dia nyanyi lagu Mawi? Dia suka lagu Mawi. Yang mana? Yang ini. Betul. Kau biarkan aku sendiri melewati tepi dalam gelita Salehah. Kau ni kenapa? Aku tak ingat dia tadi. Masalahnya dia kat dalam. Aku tahu lah. Dah. Okey.
Saliha pun kita dah lock masuk lagu yang ada kena-mengena dengan dia. Ah. Najib Ali. Najib saya tak tahu. Kejap aku jeep seluar. Hey. Seluar aku tak ada jeep. Hey. Dah. Aku dengan Najib macam ni. Eh, tapi dia bukan penyanyi. Najib suka lagu ni. Kau orang pun tahu lagu ni. Kau dengar lagu ni. Itu lagu Datuk Nicole Debbie. Itu lagu Nicole. Ini lagu orang lain lah, bukan lagu dia. Lagu Nicole, kau tak percaya? Dia memang suka lagu macam ni. Tak percaya? Kau tengok ni. Jadi sekarang ni jom kita dengar komen daripada Sally. Silakan Sally. Hello, Tania, Ubi. Terima kasih. You guys keluar-keluar dah buat air gelap, okay? Terima kasih selalu bagi persembahan yang menghiburkan. Dari minggu pertama sampailah sekarang. Terima kasih. You guys selalu bagi ideas yang relevant, yang sangat kelakar. Terima kasih. Dan I nak tengok you guys ke finals, okay? Ya Allah, amin. Malam ni I bagi 5 stars. 5 Kenapa tu? Macam terkejut dekat situ. Ya, macam biasa kalau anda suka dengan press one Ubi tadi.